Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel si Bro Kokok Banten bro ya. Kali ini saya menerangkan bro ciri-ciri motor yang sudah tidak ada tenaganya bro ya. Dari salah satu yang dilihat bro ya, yaitu setutnya bro ya. Ini perhatikan bro, ini setutnya bro sudah seperempatnya dia miring di belakang bro ya. Ini suatu tanda bahwa motor ini tidak ada tenaganya bro ya. Ataupun biasanya bro, kalau kita masuk gigi satu itu seperti kayak gigi netral bro ya, motor tidak ada pergerakan atau tidak ada perubahan bro ya. Itu yang diakibatkan sama kampas kopling bro. Kenapa saya sebut kampas kopling yang kena bro, bukannya noken as atau apa gitu bro ya, karena kan tenaga juga bisa jadi noken as atau pelatuknya juga yang kemakan bro ya. Nah karena saya lihat dari sini bro, ini salah satunya bro ya, setut ini sudah berada di setengah seperempat lingkaran bro ya, di sini ya, di belakangnya. Ini adalah udah pasti ini kampas koplingnya kemakan bro ya, entah kampas kopling sama rumah koplingnya, entah kampas koplingnya aja bro. Yang pasti lihat dari sini nih, di bagian koplingnya bro ya yang kemakan ya, di bagian kopling. Oke, saya mau bongkar lihat bro ya. Untuk sementara saya pause dulu atau saya izin dulu bro ya, karena nggak ada yang megangin ini kamera bro, saya masih seorang diri bro ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada yang megangin bro ya, bisa ada yang nemenin bro. Oke okay. Oke bro, ini udah saya bongkar bro ya, nanti kita lihat dalemannya bro ya, nanti saya buka bintangnya bro ya. Ini ya, setelah itu nanti kita lihat dalam ya. Oke okay bro, kita perhatiin bro ya, ini rumah koplingnya bro ya, ini masih lumayan bagus bro ya. Yang satunya bro, perhatiin bro. Nah ini bro, di sini sudah ada kelogokan jauh sekali bro ya. Ini sudah hampir satu kampas kopling ini bro ya, sudah hampir satu kampas kopling ini bro, kedalaman ya. Nah ini bro permasalahannya bro ya, jadi dia nggak ada tenaga nih bro. Oke bro, nanti ini saya mau rekap bro, atau saya mau buatin aja bro ya, saya buatin aja pakai kampas bekas bro ya, atau plat koplingnya bro ya, supaya dia bisa tebal dan bisa pakai lagi ya. Dan ini adalah kampas koplingnya bro ya, yang sudah kemakan bro ya, sudah kemakan bro. Jadi nanti saya mau ngakalin aja bro ya, ini bro. Oke okay. Bro, saya pakai satu kampas kopling ini bro ya, yang akan saya rubah untuk rumah kopling ini bro ya, yang habis ini lancip bro ya, perhatikan lancip bro ya. Jadi nanti saya mau buat sama ini ya. Oke okay. Biasa bro, saya mau ambil gurinda dulu bro ya, sama cari strum dulu ya. Oke bro, ini gurinda udah siap ya, ini saya mau papak dulu bro ya. Oke bro, ini adalah hasil yang tadi bro ya, kampas kopling ini bro ya, saya rubah begini bro ya. Ini udah hasil gurindaan bro, nanti tujuan saya nanti ini juga dibersihkan bro ya, diamplas bro. Selain diamplas, ini dikasih lem power blue atau apa bro ya, lem yang sekuat-kuatnya bro ya. Lem power blue juga nggak apa-apa bro, biasanya saya pakai lem power blue juga kuat bro, jadi tujuannya begini bro. Nah, mau begini nggak apa-apa bro ya, mau begini nggak apa-apa, adapun mau dibalik begini juga nggak apa-apa bro ya, no problem ya. Mau begini juga nggak apa-apa bro, nanti bro udah begini bro ya, nanti lampingnya lempengan ini ya di lem bro ya, supaya menyatu. Nah tujuh begini bro, kenapa saya begini? Nah jadi ini ya bro, yang tadi ini dalam bro ya, yang tadi ini antara tiga ini dalam bro ya, sekarang udah jadi rata lagi bro ya, kayak gini ya, jadi rata lagi bro. Ataupun kita mau begini bro, nah juga nggak apa-apa bro ya tuh. Jadi ini ya, nah tujuan saya itu supaya ini ya jadi rata bro ya, jadi seolah-olah ini ya tebal lagi bro ya, ini tebal lagi bro. Nah yang seperti ini juga awet nih bro ya, yang seperti ini juga awet bro, dan tenaga juga mantap bro ya. Ini saya mau rakit kembali bro ya, tinggal ganti kampas koplingnya aja ya, yang baru ininya, rumahnya nggak usah diganti bro ya, begini aja. Oke biasa bro, saya pause lagi bro ya, saya mau rakit dulu nih. Oke bro, setelah saya pakai lem power blue bro ya, lem power blue ini bro, ini sudah menempel bro ya, udah merekat ya, udah rapat ya bro ya, mantap hasilnya bro ya. Ini sudah mantap hasilnya bro, lihat nggak jatuh ya, mantap. Ini tinggal dipasang bro ya, mau kita rapi-rapikan juga nggak apa-apa, ini bro ya, di gurinda di amplas ya, supaya lebih rapi lagi. Ini sudah melekat bro ya, sudah melekat bro, udah kuat ya. Jadi nanti kita pasang lagi bro, kita pasang seperti ini bro ya. Nah kita pasang itu seperti ini bro ya. Nah ini bro, jadi ini tebel lagi bro ya,
ini tebel lagi bro ya, mantap ya. Oke, saya mau rakit dulu bro ya. Oke bro, ini udah terpasang bro ya, tinggal tutup lagi bro, tinggal tutup lagi bintang-bintang pernya kita pasang lagi bro. Oke bro, ini kampasnya sudah kepasang bro ya, nanti saya tinggal rapi-rapikan bro ya. Ini kampasnya sudah terpasang ya, tinggal rapikan yang lainnya bro ya. Jadi caranya tadi bro ya, kalau kita mau merubah rumah kopling yang terkikis atau sudah habis atau udah lancip bro ya, udah tipis, kita bisa menggunakan kampas kopling bekas bro ya untuk lapisannya, tujuannya supaya rumah kopling ini kehandel lagi bro ya. Ya kalau ada yang baru ya lebih baik yang baru juga nggak apa-apa bro ya, lebih bagusnya ini karena nggak ada bro, yang kita manfaatkan, tapi manfaatkan itu juga bro sama aja kayak yang baru ya bro ya, karena kita tujuannya untuk mulai memperlebarkan atau menebelkan si rumah kopling yang tipis itu bro ya, tujuannya itu doang bro ya. Jadi saya bukannya rumah kopling yang sudah habis sudah rusak lalu saya ganjel sama roti atau sama tempe, itu salah bro ya, itu salah. Kalau diganjel sama roti sama tempe, nah itu buat makan si mekaniknya bro ya. Kalau ini saya ganjel sama kualitasnya sama bro, kampas kopling juga dia bahannya sama juga seperti ini bro ya, dalemannya bro ya. Oke mantap bro ya, terima kasih, mantap bro.